Kadar kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tvet meningkat hampir 97.4% berbanding 94.5% pada tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu hasil kolaborasi pemain industri dan institusi Tvet. Tvet kita jadikan sebagai agenda yang merentasi kaum dan juga warna-warna politik. Kita merasakan Tvet adalah merupakan satu ekosistem pendidikan yang baru di mana kita mahu guna tenaga di negara kita ini berada di situasi full employment, artinya guna tenaga penuh. Kerana kita dapati bahawa dari segi peluang pekerjaan memang banyak, tetapi industri memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran. Tvet adalah jawapannya untuk menyediakan kursus-kursus yang berkaitan dengan industri. Beliau ditemui media selepas meninjau program eksplorasi Tvet di World Trade Center Kuala Lumpur sempena Perhimpunan Agong UMNO 2024.